Hai semua, gue Wasa. Kali ini berbeda ya, gue lagi syuting di luar aja, diundang sama GRI. Nama acaranya tepatnya adalah GRI X Flive Media Gathering Event. GRI ini ya teman-teman harusnya udah pada tahu ya, merek AC yang harga sama performanya tuh reliable banget. Bahkan di rumah aja tuh gue sampai pakai AC-nya GRI di kamar anak gue. Nah sedangkan di sini Flive adalah sister company-nya. Nah, tapi di acaranya ini gue tuh penasaran banget sama beberapa produk mereka yang baru launching belum lama ini. Tuh, di sebelah situ. Bisa dilihat sendiri, ini ada AC inverter keluaran terbarunya GRI ya. Tipe F1S yang atas ini sama yang F5S yang di bawahnya sini. 190 watt doang, men. Keren banget. Nah, terus yang unik di sini ada air coolernya. Kayak gini bentukannya. Bagus aja gitu loh ngelihatnya. Ada remote-nya juga ternyata. Nah serunya lagi, di sini tuh nggak cuma ada merek GRI aja. Kayak yang tadi gue bilang, mereka juga ngebawa sister company-nya yang namanya itu Flive. Yang lebih berfokus ke kitchen appliances. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin hobinya masak atau ngasih hadiah ke pasangannya yang demen masak. Bisa dilihat juga produk-produknya dari Flive ini, mulai dari pressure cooker, air fryer, oven, dan yang lain-lain. Tapi ya dari semua produknya si Flive sama GRI yang barusan, ya maksudnya baru gue lihat ini, gue lebih tertarik sama air coolernya sih. Soalnya desainnya tuh kayak minimalis gitu, warna putih juga, simple. Dan ya walau sebenarnya bentukan air cooler itu, maksudnya fungsinya buat apa dan buat menyejukkan ruangan kan biasanya ya. Cuma ya tetap aja namanya perkembangan teknologi pastinya ada sesuatu hal yang baru. Nah biar lebih enak kayaknya gue mendingan ngobrol langsung sama kakak-kakaknya deh, mas atau mbaknya gitu kali ya. Bentar, gue cari dulu. Thank you ya kak penjelasannya. Oke guys, jadi setelah ngobrol-ngobrol sama kakaknya, fix gue ngambil dua air cooler ini. Iya, ada dua. Jadi pertama yang 4L dan 60L. Itu maksudnya 4 liter yang ini sama yang 60 liter, lebih gede lagi ukurannya. Nah, kira-kira teman-teman pasti penasaran kenapa gua milih dan kenapa ngambilnya yang air cooler 2 tersebut. Nanti aja gua akan jelasin pas kalian bikin reviewnya aja, pas barangnya udah nyampe ke rumah. Oke? Dan ya udah, habis ini ya gua balik ke rumah. Jadi nanti jangan heran kalau misalkan di video berikutnya udah ganti baju, karena ya ini acara launching, besok udah langsung di rumah gitu. Oke ya, ciao. Oke ya, jadi ini dua produk air cooler yang gue pilih kemarin dan udah nyampe ke rumah. Gue jadinya tuh ngambil yang Akul 60 dan Akul 4. Dari namanya aja ya udah ketahuan kalau yang gede ini Akul 60 maksudnya adalah 60 liter dan yang Akul 4 ini adalah yang 4 liter. By the way, unboxingnya nggak ada visualnya, soalnya tuh simple juga kok pas datang ya. Sama-sama aja isinya, kayak ya pasti keduanya ada unitnya, terus juga dapat remote yang udah dapat baterai juga, terus dapat ice pack 2 pieces masing-masing dan buku petunjuk penggunaan serta kartu garansi. Kita bahas dari yang gedenya dulu aja nih ya. Yang ini tuh emang peruntukannya buat ruangan yang lebih besar. Kira-kira tuh ukurannya 75 meter persegi. Kalau yang gue baca speknya kemarin di acara peluncurannya. Kebagi menjadi dua bagian. Yang atas ini adalah unit kipas dan pengoperasiannya. Dan yang bawah ini adalah tangki airnya yang bisa nampung 60 liter maksimalnya. Atau bisa juga ditambahin es batu ke airnya ini dengan perbandingan 50 banding 50 juga bisa banget. Biar dinginnya tuh lebih maksimal. Tapi bentar dulu. Sebelum lanjut, gue mau jelasin dulu nih. Di awal, pasti dari teman-teman ada yang berasumsi dua hal yang lumrah soal atau terkait air cooler. Yang pertama, jangan dikira air cooler ini tuh hitungannya kayak AC ya, yang akan mendinginkan ruangan. Jawabannya adalah tidak. Karena air cooler ini fungsinya tuh lebih untuk menyejukkan ruangan. Jadi kalau misalkan di luar tuh lagi panas banget, terus pas nyampe rumah itu ya kita nyalain ruangan jadi lebih adem. Beda sama kipas biasa yang kalau ruangannya aja udah panas, kipasnya ya sama-sama aja akan mengalirkan udara yang panas juga. Logikanya kayak gitu nyampe lah ya pastinya ya. Terus yang kedua, karena air cooler ini menggunakan air dan bisa dikasih ice pack juga, takut kena paru-paru basah. Ya nggak salah sih, cuma karena teknologi tuh sekarang makin berkembang ya, GRI juga ikutan, makanya
ada naro teknologi filter honeycomb kayak begini yang berwarna kuning yang gunanya tuh menyerap uap-uap air tersebut. Jadi aliran udara yang dihempaskan itu cuma udara kering aja, nggak ada ngasih resiko paru-paru basah. Dan ini juga bisa dilihat sendiri, honeycombnya tuh nyerap air sama basah, terus air-air serapannya ini ya masuk lagi ke dalam tangki airnya. Terus yang ketiga, ya karena udah ada AC juga pastinya di rumah, kenapa masih beli air cooler? Jawabannya simple, karena biar listriknya lebih irit dan supaya kulit juga nggak kering banget kalau seharian kena AC. Nah terus air cooler ini juga menurut gue lebih cocok di ruangan-ruangan yang semi outdoor. Soalnya kalau AC kan ya tahu sendiri, ruangannya tuh harus keadaan tertutup, kalau nggak ya bikin tagihan listriknya jebol gitu loh. Nah air cooler ini bisa jadi solusinya, nggak usah dijelasin lebih lanjut lagi lah, harusnya teman-teman juga udah paham lah ya. Oke, lanjut sekarang buat bahas fitur-fitur yang ada di Akul 60-nya ini. Di bagian bawah ada 4 roda yang bisa bikin gampang ngegesernya dan ada penguncinya juga biar nggak gerak-gerak rodanya kalau teman-teman udah pas gitu mau naronya di situ. Nah, buat pengisian airnya ada beberapa cara. Yang pertama nih, dilepas dulu aja menjadi 2 bagian kayak gini dan ya udah tinggal diisi aja bagian bawahnya. Terus bisa juga dari samping kayak gini. Bisa juga dari atas, atau kalau mau lewat belakang bisa juga pakai selang lewat sini. Di bagian atas buat pengoperasiannya, ini tuh modelan sentuh-sentuh gitu dengan berbagai mode. Yang Akul 60 ini ada 5 tombol sentuh, dari yang paling kanan dulu nih, tombol on off. Terus ini buat kecepatan kipas anginnya, terus ada timer juga dari 1 jam sampai 15 jam. Terus ada humidity airnya, ini maksudnya tuh udaranya mau pakai yang di penampungan atau enggak. Jadi bisa angin doang juga, ya maksudnya angin doang itu juga bisa ya. Dan terakhir ini adalah tombol kipasnya buat gerak-gerak kanan, kiri, atau diam aja. Dan bentuk remote-nya tuh seperti ini, dengan pengoperasian yang menurut gue gampang sih, nggak usah dipelajarin gimana-gimana banget, teman-teman juga pasti langsung lancar gitu. By the way, kedua remote-nya ini sama persis, baik yang Akul 60 ataupun yang Akul 4. Oke, lanjut lagi, besaran listrik buat yang Akul 60 ini adalah 290 watt di mode kipas yang paling kencang ya. Jadi kalau teman-teman ya pakainya di mode kipas yang paling rendah, otomatis ya listriknya jadi lebih kecil lagi. Oke, sekarang lanjut bahas yang Akul 4 nih. Nah, yang ini ukurannya sebenarnya gue lebih demen sih, soalnya lebih enak aja dilihatnya, lebih slim, lebih kecil dan minimalis aja. Serta yang Akul 4 ini juga sebenarnya ada warna hitamnya juga, sama persis tapi beda brand dari sisternya yang kemarin tuh pas gue tunjukin di acara launchingnya ya, yaitu adalah Flife. Nah, penampungan airnya ini juga sama, ada di bawah dan ada indikatornya juga tingkatan airnya seberapa. Buat filter honeycombnya juga bisa dilepas dengan ngebuka baut. Beda sama yang Akul 60, bisa langsung pakai tangan. Kalau yang ini ya mesti diputer lah bautnya. Nah, buat yang Akul 4 ini bagian tombol-tombolnya itu lebih banyak gitu loh ketimbang yang Akul 60 untuk pengoperasiannya. Yang kita mulai dari barisan bawah dulu nih ya, sebelah kiri ada air coolernya, mau gerak kiri, kanan atau diam aja. Terus power on off dan kecepatan kipasnya mau seberapa. Kemudian yang barisan di atasnya ini ada tombol anion filter sama air. Nah, gue jelasin kalau yang anion filter ini tuh buat mengaktifkan generator yang dapat ngebunuh virus sama bakteri. Terus tombol air ini buat naikin air yang ada di dalam wadah ke atas dan yaudah jadi hempasan udaranya jadi lebih seger. Terus juga ada timer dari 1 jam sampai 7 jam dan mode anginnya ini tuh normal yang general wind, ini yang bagian yang bawah. Terus yang tengah ini adalah natural wind, jadi anginnya tuh bentar pelan, bentar kenceng, kayak ala-ala angin di pantai gitu. Dan sleeping wind, ya kalau yang ini tuh anginnya tuh akan lebih pelan suaranya, cocok buat temen-temen tuh kalau lagi tidur malam. Gampang dah pokoknya pengoperasiannya lah, mode-modenya semuanya tuh ya simple intinya. Nah, seri yang Akul 4 ini menurut gue cocok buat di ruangan yang ukuran tuh kayak kamar gitu sih pastinya ya. Pas siang-siang enakan pakai ini kalau buat gue pribadi ketimbang pakai AC yang listriknya bisa jadi lebih mahal kan ya. Nah, buat besaran listriknya sendiri yang Akul 4 ini irit 50 watt aja. Dengan kecepatan kipas yang paling gede ya. Jadi kalau teman-teman pilihnya yang kipas kecil ya lebih irit lagi. Gue pribadi sebenarnya lebih prefer sama yang Akul 4 ini ketimbang yang Akul 60. Soalnya ukurannya nih kalau yang Akul 60 itu gede banget dan bisa dibilang makan tempat sih kenanya. Ya untungnya ruang tamu gue ini ya masih muat buat nampung si Akul 60.
Kesimpulannya sih ini device keduanya tuh bisa jadi opsi sih buat teman-teman yang mungkin sepemikiran kayak gue ya, mau punya ruangan yang tetap sejuk, apalagi udah punya anak juga kan ya lebih seneng atau ya poin ngelihat mereka main-main di dalam rumah tapi nggak gerah gitu loh, tanpa harus nyalain AC biar listriknya juga makin irit. Jadi walaupun udah punya AC dan teman-teman mau nambah lagi device ini ya, salah satunya mau satu ataupun dua ya terserah, hitungannya nggak apa-apa. Buat harganya, nah cek aja di kolom deskripsi di bawah, udah gue siapin juga, jadi biar teman-teman lihat langsung. Harganya menurut gue nggak mahal, kenanya worth it ya, apalagi merek Gree ini tuh berani ngasih garansi yang panjang. Dan ya udah, paling segini aja video cerita gue kenapa gue ngambil air cooler dari Gree ini, baik yang Akul 60 ataupun yang Akul 4. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih jadi ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.